Pasca ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru, sejumlah infrastruktur transportasi siap dibangun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya membangun dermaga pelabuhan laut yang sempat terbakar pada awal Agustus lalu. Pelabuhan Penajam Pasir Utara merupakan salah satu akses penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui jalur laut Teluk Balikpapan. Jarak tempuh melalui jalur laut hanya sekitar 20 menit menggunakan perahu cepat. Dermaga di Pelabuhan Penajam sempat terbakar pada awal Agustus 2019 lalu. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota baru, pemerintah kabupaten langsung bergerak cepat. Dermaga baru direncanakan akan segera dibangun berkonsep modern tradisional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Kebakaran yang kemarin itu yang terjadi pada hari itu, memang ada perencanaan kemarin untuk, bukan yang direncanakan ini yang mau direhab, tapi sebenarnya direhab mediumnya sisi laut itu. Tapi karena kondisi yang seperti yang terjadi kebakaran, akhirnya kita perubahan ini untuk bisa sepanjang 70 meter itu kita mau segera bangun. Pak, apakah yang itu Pak, atau mungkin nanti akan dibangun lebih besar Pak? Ya, rencana Pak, sementara pembahasan dengan Pak Sekda, dengan OPD yang terkait, kita sementara dalam perencanaan. Rencana selanjutnya akan rencana apa, kita mau timbun seperti itu kemarinnya. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero TBK saat ini tengah mempersiapkan diri untuk membangun beberapa proyek infrastruktur di ibu kota baru. Menurut Direktur Utama PT Wijaya Karya, perseroan akan mengeluarkan belanja modal sebesar 20 triliun rupiah sebagai bentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pada saat kita membangun kota baru, berarti infrastruktur terbangun. Nah, Wika mau kemana? Wika dalam posisi kapasitasnya cukup dari sisi balance sheet maupun dari sisi sumber daya. Apa sih yang mau disiapkan duluan? Satu, pasti jalan. Dua, pasti jaringan listrik. 3, pasti jaringan gas. 4, pasti jaringan minyak yang diperlukan. 6, jaringan air yang diperlukan. Ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan dibangun di perbatasan antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan beragam, baik dari hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, serta pertambangan. Sementara pantai Tanjung Jumlay menjadi wisata bahari dengan pasir kuarsa kasar sehingga dasar laut terlihat jelas. Tim Liputan iNews melaporkan.